السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Oh, alhamdulillah. Tadi ternyata masih saya mute. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain hadir, kita akan mulai tepat di pukul 2 ya, Bapak Ibu. Saya share lagi ini.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya ucapkan selamat bergabung Bapak Ibu hebat luar biasa di tengah hari saat ini, di saat-saat suasana ini ya, panas dan mengantuk mungkin ya. Kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga pada kesempatan di Jumat siang ini masih bisa berkumpul di dalam kegiatan webinar untuk sama-sama saling mencari inspirasi dari Bapak Ibu hebat yang akan membagi pengalamannya melalui aksi nyata implementasi kurikulum Merdeka yang sudah dilakukan di sekolahnya. Sebelum kita mengawali kegiatan ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luciana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mewakili IGI Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan hari ini akan berbagi aksi nyata dengan dua narasumber kita. Nanti akan saya perkenalkan namanya masing-masing. Beliau adalah orang-orang yang luar biasa. Karena sudah hampir satu tahun ini berinteraksi dengan saya secara intens. Jadi saya tahu betul apa yang sudah mereka lakukan di sekolahnya masing-masing. Hari ini akan kita bagi untuk bisa kita ATM ya. Nanti mungkin akan kita amati, kita tiru, dan kita modifikasi di satuan pendidikan kita masing-masing. Ya Bapak Ibu, baiklah. Pada kesempatan hari ini, Bapak Arizal Mohaimin Yunus selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia Kota Tangerang Selatan menyampaikan permohonan maaf karena beliau hari ini juga bertepatan dengan pembinaan di sekolahnya, yaitu di SMP Al-Azhar BSD, terkait juga dengan proyek penguatan profil Pancasila. Ya, karena ini sekarang menjadi sesuatu yang harus kita lakukan, tetapi tentu saja di dalam pelaksanaannya adalah fleksibel, baik waktu, bentuk kegiatan, maupun timingnya ya. Jadi nanti kita akan bisa melihat juga bagaimana sharing dari teman-teman di SMP Anissa dan di SMA Muhammadiyah 8 Tangerang Selatan. Baik, tanpa berpanjang kata, saya perkenalkan dulu. Hari ini ada dua orang narasumber kita. Yang pertama yaitu Ibu Lutfiah Ajija, SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris ya di SMP Anissa Ijada ya Bu ya, yayasannya Anissa Ijada Tangerang Selatan, sekaligus juga sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya. Dan kebetulan pada saat ini di sela-sela kesibukannya juga mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 4 ya, yang insya Allah akan segera diwisuda pada bulan Oktober, nanti akhir Oktober. Kemudian yang kedua, narasumber kita yang kedua yang akan berbagi dengan kita yaitu Bapak Hamdi Supriyadi. Bapak Hamdi Supriyadi ini aktivitasnya kalau kita lihat ya sangat luar biasa. Kali membagi waktunya saya bingung nih, Pak Ustadz ya, saya biasa memanggil Pak Ustadz. Beliau sebagai pembina di Yayasan Al-Mukhlisin Peduli Umat, kemudian juga pengawas Yayasan Islahul Ummah, kemudian juga sebagai direktur dari Al-Farizi Center, dan juga pernah mendapatkan predikat sebagai dosen terbaik micro teaching di UNPAM ya, karena saat ini beliau juga sebagai dosen di UNPAM dan juga sebagai wakil kepala sekolah bidang humas SMA Muhammadiyah 8 Jakarta. Jadi tentu akan sangat banyak nih pengalaman yang bisa kita sharing pada kesempatan siang hari ini. Baik, untuk kegiatan pertama kami persilakan kepada Ibu Lutfiah atau Ibu Uti ya. Kami berikan kesempatan untuk Ibu Uti untuk sharing tentang aksi-aksi nyata yang telah dilakukan di SMP Anissa. Ibu Uti, kami persilakan. Terima kasih. Mohon izinnya, apakah suara saya terdengar?
Terdengar. Sangat jelas sekali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf, mohon izinnya untuk saya hari ini berbagi ya dengan teman-teman hebat semua yang ada di sini. Insya Allah bukan bermaksud menggurui ya teman-teman, tetapi ingin berbagi apa yang sudah kami upayakan atau kami implementasikan dari kegiatan P5 atau project profil ya penguatan pelajar Pancasila yang sudah dilakukan di sekolah kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayahnya kita semua senantiasa diberikan kesehatan, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sarli sadri wa yassirli amri wa hlul milisani yafqahu qawli. Teman-teman, untuk kegiatan pada siang hari ini saya akan berbagi ya, di sini kita menyebutnya aksi nyata ya. Aksi nyata dari praktik baik pelaksanaan P5 yang sudah dilaksanakan di sekolah kami. Sebelumnya, untuk kegiatan P5 ini yang sudah kami terapkan, sebelumnya kami sudah melakukan atau melaksanakan kegiatan proyek tema. Jadi dengan kegiatan P5 ini sebetulnya tidak terlalu kaget ataupun tidak terlalu rumit ataupun tidak terlalu mungkin kalau dibilang rumit atau sulit relatif ya, tetapi yang pasti kami mencoba ATM tadi ya teman-teman, amati tiru modifikasi dari apa yang sudah kami lakukan selama ini. Jadi di sekolah kami di setiap level di kelas 7, 8 dan 9 kita punya yang namanya proyek tema. Nah, untuk yang sekarang kita rubah menjadi P5. Ada sedikit perbedaan. Mungkin teman-teman juga lebih banyak sudah tahu ya. Ini contoh yang sudah kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah contoh tahun kemarin. Kebetulan kami melakukannya secara online karena kita masih PJJ ya teman-teman. Yang biasanya kita lakukan secara offline, tetapi di 2 tahun kemarin kita lakukan secara online. Nah, ini adalah masih yang berupa proyek tema di mana setiap bidang studi di level di satu level itu berkolaborasi ya untuk melakukan dengan tema yang sama. Kebetulan temanya di tahun untuk level 7 kita juga adalah kebetulan local wisdom ya sama. Jadi perpindahannya tidak begitu banyak melakukan perubahan ya. Nah, di sini kalau dulu kita adalah per bidang studi. Di setiap bidang studi dengan tema local wisdom mana ya materi ataupun indikator yang bisa kita majukan untuk sama-sama nanti di akhir atau sekarang kita namakan dengan panen raya. Kalau dulu kita namakannya adalah puncak tema, itu yang akan kita tampilkan nanti. Nah, di sini adalah contoh dari bagian ya dari kegiatan proyek tema di level 7 tahun sebelumnya. Nah, di sini namanya English Assembly karena kita juga punya muatan di sini adalah anak-anak untuk bisa mempresentasikan dalam bahasa Inggris. Jadi semua kegiatan dari proyek tema ini ketika pada hari H-nya anak-anak mempresentasikannya dalam bahasa Inggris. Nah, ini contoh yang sudah kami lakukan di tahun sebelumnya. Mungkin sebagai gambaran nanti untuk di kegiatan proyek P5 apa yang akan kami lakukan mungkin tidak banyak jauh berbeda ya. Nah, ini yang sudah kami lakukan di sini anak-anak berpresentasi di level 7 kepada orang tua dan juga tamu undangan ya, baik dari manajemen ataupun unit-unit lainnya, baik dari KB, TK, kemudian dari SD dan SMA. Di sini anak-anak semuanya memiliki peran. Nah, kalau di sini
Ya, ini ada contoh juga gambar di proyek tema tersebut. Anak-anak memiliki role, ya, memiliki peran mereka di bagian pelajaran mana, kemudian mereka akan berpresentasi. Di sini contoh ada di pelajaran fisika, ya, tentang energi-energi yang ada di Banten, kemudian Provinsi Banten, dan kemudian juga di pelajaran matematik, ya, tentang himpunan. Di sini adalah himpunan pakaian tradisional, contohnya. Nah, kemudian untuk di proyek di P5, ya, ini di kurikulum Merdeka kental sekali dengan yang namanya adalah students agency, di mana siswa itu memiliki peran, ya, siswa itu bukan pasif, tetapi mereka harus, ya, kita libatkan sehingga akan muncul yang namanya adalah student ownership. Nah, di sini kami juga di kegiatan-kegiatan sebelumnya sudah, ya, menerapkan apa namanya kepemimpinan siswa dalam setiap kegiatan sehingga mereka melaksanakannya adalah dengan inisiatif mereka sendiri ataupun dengan kreativitas mereka sendiri, dari mulai pembentukan kepanitiaan, kemudian pembagian peran. Lalu di sini juga kami di akhir kegiatan juga melakukan yang namanya feedback, ya, ataupun refleksi dan evaluasi baik kepada orang tua maupun kepada siswa itu sendiri. Nah, ini adalah contoh yang sudah kami lakukan. Alhamdulillah, dengan proyek P5 ini, ya, kami ATM, ya, amati tiru modifikasi dengan tidak menghilangkan apa yang sudah, yang baik yang sudah kami lakukan. Nah, yang pertama, yang pasti di awal tahun ajaran baru, ya, kami para guru mengadakan rapat, ya, juga tentang bagaimana P5 yang akan kami lakukan di sekolah kami. Di sini kita menggunakan metode Bagja, ya, mungkin teman-teman sudah mengetahui lebih banyak juga tentang metode Bagja, bagaimana kita untuk apa namanya membuat, ya, pertanyaan, kemudian apa sih yang akan kita lakukan, ya, kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk dilakukan di proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut, kemudian juga apa yang ingin kita hadirkan, ya, apa yang ingin kita capai, ya, kemudian juga bagaimana perencanaannya ataupun penjabaran kegiatannya dan kegiatan ataupun aksi, ya, aksi nyata dari apa yang sudah kami rancang tersebut bagaimana untuk bisa dieksekusi dengan baik. Nah, di sini di awal tahun ajaran baru di kegiatan raker saya dan juga tim kurikulum sudah memberikan, ya, kepada teman-teman, kemudian kami berdiskusi untuk tiap level karena masing-masing level akan in charge untuk kegiatan proyek Pancasila, kegiatan profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, kemudian untuk kegiatan P5 tersebut di kami, selain, ya, ada yang memang khusus untuk P5, kami tetap tidak menghilangkan, ya, untuk tadi yang project based learning. Jadi kami juga menghimbau ataupun meminta kepada masing-masing bidang studi dari tiap level juga untuk bisa berkolaborasi, ya, untuk kegiatan project profil pelajar Pancasila tersebut, penguatan tersebut, juga untuk tetap masih membuat namanya kolaborasi antar bidang studi. Dan juga dari kegiatan rutinitas harian yang sudah kami lakukan, ini juga kami tambahkan, ya, ataupun kami masukkan juga muatannya, meskipun selama ini memang sudah berjalan, di mana setiap kegiatan anak-anak memang sudah in charge di sana, dan di sini kami lebih tekankan lagi leadership-nya, di mana mereka dalam setiap kegiatan kelas yang bertugas akan menyusun kepanitiaan. Contoh di sini ada di kegiatan reguler, kita ada senam pagi, kalau mungkin sebelumnya juga tetap ada, ya, kegiatan anak-anak yang memimpin senam, mungkin sekarang bisa lebih tertib. Selain itu juga ada kegiatan upacara, selain senam juga ada kegiatan penyelenggaraan sholat duhur berjamaah dan lain-lain, juga ada kegiatan penyambutan pagi dan lain-lain. Nah, untuk yang P5 tersendiri, meskipun di kurikulum Merdeka kami di sini menerapkan di level 7, tetapi untuk kegiatan proyek P5 ini kami aplikasikan juga teman-teman di level 8 dan 9. Jadi untuk kegiatan P5 di sekolah kami, meskipun baru implementasinya hanya di level 7 untuk kurikulum mereka, tetap karena ini adalah sesuatu yang baik, maka kami anggap untuk kegiatan P5 juga, ya, kami masukkan kegiatannya di level 8 dan
9. Nah, ini contoh yang akan saya sampaikan berikut ini. Nah, ini untuk level 7. Teman-teman, kami mengambil tema kearifan lokal untuk semester 1 ya, ini untuk level 7 semester 1. Kami mengangkat tema Tangsel Culture and History. Ya, ini dari hasil raker ya, Bapak dan Ibu guru. Kemudian juga untuk outputnya nanti, and in mind-nya nanti di akhir ya, di kegiatan panen raya di bulan Desember, kita ada literasi terapan berbasis konten lokal di wilayah Tangsel. Kegiatannya untuk P5 di level 7 ini, selain ada mini research ya, penelitian sederhana, juga nanti ada narasumber, kemudian ada field trip atau observasi lapangan ya. Dan kemudian di panen raya nanti, anak-anak akan membuat sebuah pameran yang isinya juga nanti selain ada presentasi, juga ada pentas seni. Kemudian di level 8, atau di kelas 8, kami ambil tema kewirausahaan. Karena di level 8, setiap tahun di semester 1, kami ada program yang namanya ODK, ya, Orientasi Dunia Kerja. Dan di sini kami gabungkan. Untuk judul kegiatan atau proyek P5-nya adalah Empathy Project, ya, A Small Act of Kindness. Outputnya adalah atau animanya adalah mengenal dunia kerja, khususnya berjenis sosio, ya, entrepreneurship, di mana membuat anak-anak nanti end in mind-nya, meskipun tidak sampai jadi membuat usaha berorientasi sosial, at least mereka sudah memiliki pengetahuan untuk social entrepreneurship tersebut. Kegiatannya sama, ada mini research, narasumber, nanti anak-anak di bulan Oktober ada kegiatan magang ya di instansi-instansi yang memang sudah kami kerjasama setiap tahunnya, ataupun nanti ada instansi yang baru. Kemudian juga di panen raya nanti ada pameran, presentasi, dan pentas seni. Nah, untuk narasumber ataupun instansi ini kami bekerjasama dengan para alumni dan orang tua terutama ya, ataupun instansi-instansi lainnya. Jadi alumni-alumni insya Allah mulai September nanti untuk di level 8 akan sudah mulai hadir ke sekolah untuk memberikan atau berperan sebagai narasumber ya, memberikan pengetahuan kepada adik-adiknya. Dan di panen raya tersebut sama ya, di bulan Desember sama halnya dengan level 7 juga akan dilakukan kegiatan panen raya berbarengan dengan pembagian laporan hasil belajar. Jadi diharapkan orang tua nanti hadir ke sekolah mengikuti dulu panen raya baru dibagikan rapor tersebut ya. Dan untuk level 9 kita ambil tema gaya hidup berkelanjutan. Ya, untuk judul di sini mungkin sudah banyak ya kita temukan untuk judul di sini, idenya saya juga ATM dari kami ya, mohon maaf, kita juga ATM dari yang sudah ada atau yang sudah pernah dilakukan oleh sekolah-sekolah lain. Kami ambil judul Satu Aksi Untuk Selamatkan Bumi, Peduliku Untuk Bumiku. Dan end in mind-nya nanti anak-anak diharapkan dapat membuat aksi pelestarian lingkungan atau penghematan sumber daya alam sebagai wujud peduli untuk bumi dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekolah atau aset sekolah yang ada. Kegiatannya sama, ada mini research, narasumber, kemudian ada praktik ataupun produk karya. Ya, karena nanti beberapa akan membuat sesuatu. Lalu ada kegiatan panen raya untuk pamerannya nanti ya, baik presentasi ataupun pentas seni. Nah, ini adalah untuk kegiatan P5 yang dilakukan di sekolah kami, baik di level 7, level 8, dan 9 untuk semester 1. Untuk semester 2, kami juga sudah merancang untuk di level 7, untuk semester 2 nanti temanya adalah community service. Itu juga inline dengan kegiatan biasanya di semester 2 kami akan anak-anak berbagi ya, baik kepada ataupun melakukan kegiatan pelayanan sosial, baik untuk adik kelas di lingkungan kami sendiri ataupun di lingkungan sekolah kami. Oke, berikutnya untuk kegiatan ataupun timeline ya dari kegiatan P5 di sekolah kami ini. Untuk kegiatan P5 kami sudah plotkan atau sudah dibuat rancangan di dalam kegiatan KBM reguler itu di setiap hari Jumat. Jadi di hari Jumat pukul 12.50 sampai 14.10, karena di hari Jumat kami pulang 14.10 untuk KBM reguler, itu adalah khusus kegiatan proyek ya, ataupun kegiatan P5 dari mulai level 7, 8, dan 9. Jadi kalau sudah sholat Jumat, kegiatannya adalah Bapak Ibu Guru sesuai dengan mentoringnya masing-masing ya, ataupun pembimbingan levelnya masing-masing akan berkumpul bersama anak-anak melakukan kegiatan. Tetapi qadarullah ya teman-teman, karena
dari reguler KBM yang sudah berjalan, lalu kemudian ada kondisi COVID, maka kami berlakukan kembali di bulan Agustus ini adalah kegiatan PTMT, di mana anak-anak kembali pulang jam 12. Oleh karena itu, kita menggunakan plan B untuk kegiatan tetap kita lakukan di pagi hari, jadi di pukul 7.20 sampai pukul 8. Nah, itu ini untuk adalah untuk kegiatan reguler dari kegiatan P5. Nah, untuk bulan Juli, kegiatan kita adalah sosialisasi dan brainstorming ide. Di sini kita menggali masukan-masukan ya, ataupun keinginan-keinginan siswa untuk nanti terutama kegiatan panen rayanya mereka ingin seperti apa. Mereka merancang sendiri, tadi ada pameran, ada bazar, kemudian pentasnya itu adalah hasil dari anak-anak. Jadi kita ini kegiatannya adalah ibaratnya berkembang ya, jadi nanti dengan anak-anak kemudian kita akan adjust kembali. Kemudian pembentukan kepanitiaan di bulan Agustus, alhamdulillah hari ini selesai ya untuk bulan Agustus. Kemudian ada pembentukan kepanitiaan tadi hari ini ya, dan juga job desk, kemudian juga pemilihan topik dari literasi berbasis konten tersebut tadi ya yang ingin anak-anak lakukan. Untuk di sini kita dari students agency yang kita ambil adalah student choice dan juga ownership tadi. Kemudian di bulan September target kita adalah anak-anak sudah melakukan ya mini research ataupun nanti kegiatan field trip atau observasi. Di bulan Oktober kita akan plotkan untuk pembuatan produk dan juga laporan ya, untuk laporan tadi sudah ada ide dari anak-anak apakah nanti dalam literasinya apakah berbentuk komik ataupun majalah ataupun juga jurnal. Tadi sudah ada bayangan dari ataupun masukan dari mereka. Kemudian di November kita lakukan persiapan panen raya, karena selain nanti anak-anak presentasi, mereka yang akan menjadi panitia dari mulai penerima tamu, kemudian membuat flyer undangan, kemudian menjadi MC, pengisi acara, dan juga divisi yang juga sudah dibentuk sekarang sudah mulai mencari dana, ada divisi-divisinya ya, bagaimana mereka ingin meng-create acara, pembuatan proposal dan sebagainya, itu juga sudah mulai dipersiapkan oleh mereka. Dan di Desember nanti adalah puncaknya ya teman-teman, yaitu kegiatan panen raya. Oke, ini berikut dokumentasi teman-teman ya yang sudah kami lakukan di dua bulan ini, yaitu di bulan Juli. Yang pertama kita ada sosialisasi P5 anak-anak. Sama ya, kita convey message-nya P5 itu apa. Kemudian juga kita, meskipun di sini ada students agency, tetapi tetap tema besarnya yaitu tema tadi ya, tema local wisdom-nya tadi adalah tetap dari kami. Tetapi untuk kegiatannya anak-anak ingin seperti apa, tadi ya berbasis kontennya adalah anak-anak ingin mengetahui, kami juga membuat ini dulu ya, brainstorming ide. Mereka ingin seperti apa, kalau bisa lihat di sini gambar, mereka menuliskan di kertas post-it, kemudian menempelnya, kami ingin nanti kegiatannya seperti ini. Ya, untuk kegiatan panen rayanya dulu ya kalau di bulan Juli. Kemudian pembentukan panitia inti. Nah, di sini nanti ada gambar ya teman-teman di mana mereka memilih, kalau kita sebutnya SC-nya dulu ya, steering committee-nya dulu, BPH-nya anak-anak yang akan menjadi motor. Jadi kita ketika akan melakukan koordinasi, kita akan panggil tim leadernya nanti yang akan mereka akan berkoordinasi kepada teman-temannya seperti itu. Dan juga selalu di setiap sesi kita adakan kegiatan refleksi dan evaluasi baik dari kami sebagai Bapak Ibu guru dan juga dari siswa untuk pelaksanaan proyek berikutnya agar lebih baik. Kemudian ini kegiatan Juli yang tadi di kelas 7 atau level 7. Nah, ini contoh yang ada di level-level lainnya ya, sama ada kegiatan diskusi ataupun pembentukan kepanitiaan dan lain-lain. Oke, yang baru saja kami lakukan teman-teman di bulan Agustus ini, hari ini tadi ya. Oke, kita ada pembentukan divisi kepanitiaan panen raya. Kalau kemarin kita fokus ke divisi intinya, sekarang sudah mulai ya. Dari mulai minggu lalu sampai minggu ini, alhamdulillah sudah terbentuk. Anak-anak ataupun dari BPH yang tadi itu membuat lowongan ya, di kelas-kelas dipasang siapa yang mau nanti akan menuliskan namanya. Aku ingin masuk ke divisi ini, divisi ini, divisi ini, seperti itu. Jadi
mereka yang melamar ya, ibaratnya mereka yang melamar masuk ke bagian-bagian yang ingin mereka ikuti nanti untuk kegiatan panen raya tersebut. Dan juga di bulan Agustus ini, anak-anak brainstorming ya ide atau hal-hal yang tempat yang ingin mereka ketahui. Nah, di minggu lalu kita adakan kegiatan pemantik ya, anak-anak membuka Google Map ataupun internet searching ya, hal-hal menarik yang mereka temui seputar Tangsel, ataupun ketika mereka buka di sekitar wilayah sekolah mereka ada tempat-tempat apa ataupun hal-hal apa yang menarik yang mereka bisa temui. Nah, dari situ mereka menentukan mereka ingin tahu tempat ini atau mereka ingin meneliti tentang hal ini. Itu yang kami lakukan. Jadi anak-anak yang mencari sendiri, kemudian kami berdiskusi, kemudian kita sudah ada beberapa tempat ataupun hal yang nanti akan kita diskusikan kembali, kira-kira tempat mana yang available dari semua masukan tersebut yang akan mereka teliti tersebut ya. Dan juga diakhiri dengan refleksi dan evaluasi. Nah, ini gambar-gambar kegiatan ini ya, pembukaan lowongan untuk divisi susunan kepanitiaan inti. Mereka masuk di tiap kelas di level 7 dipasang, mereka menuliskan namanya sendiri. Kemudian di sini juga kami rutin berdiskusi, jadi anak-anak yang termasuk ya yang bagian BPH-nya tersebut kita adakan rutin. Baik untuk kepada di sini ada Bapak Budi selaku PIMPRO-nya ya untuk level 7 dan juga di level 9 dan 8 sama, kita selalu mengadakan pertemuan rutin baik terjadwal ataupun tidak terjadwal. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari student's choice. Dari pilihan-pilihan mereka, apa sih yang mereka ingin ketahui yang ada di sekitar sekolah mereka atau wilayah Pondok Aren ataupun di wilayah Tangsel ya secara luas. Mereka ingin mengetahui, kebetulan di samping sekolah kami ada masjid besar namanya Masjid Al-Barkah, tempat kita salat Jumat di situ ya. Mereka ingin mengetahui sejarahnya Masjid Al-Barkah ya, mungkin kenapa dinamakan Al-Barkah ataupun bagaimana. Kemudian juga yang mungkin teman-teman kenal ya, ada pengobatan patah tulang Gopli. Nah, ini yang kemarin anak-anak searching, kebetulan kita juga waktu itu ada Amazing Race, kita jalan-jalan seputar sekolah, anak-anak cukup memes dengan Gopli gitu ya, Bu, Gopli itu apa? Dan itu mereka ingin cari tahu ya, apa namanya, tentang mungkin asal-usul ataupun mungkin tentang sejarah keluarga Gopli ya, kenapa mereka menjadi tukang pengobatan patah tulang, seperti itu yang tadi anak-anak sampaikan. Kemudian di depan sekolah kami, seberang jalan juga ada warung pecak ikan Makyum, pecak ikan ya, Makyum. Mungkin belum terkenal banget, tapi menurut anak-anak sih happening banget gitu ya, karena pecak ikan, mereka bilang, Bu, itu pecak ikan makanan khas Tangsel bukan, atau makanan khas Betawi bukan. Nah, itu akan kita cari tahu. Kemudian juga di sini mereka menemukan kemarin di Google itu ada rumah makan sayur Asem Haji Marsan. Ini adalah ide-ide yang mereka gulirkan ya. Kemudian juga mereka menemukan ada Masjid Al-Jihad Ciputat. Ada masukan ya yang mereka tulis. Kemudian ada Situ Gintung, ada Situ Pondok Jagung, lalu ada Prasasti Cilenggang, kemudian ada Stasiun Sudimara, kemudian nama Bintaro. Kenapa dinamakan Bintaro? Kebetulan di depan sekolah kami juga ada pohonnya. Kemudian mereka ingin mengetahui juga sejarah atau wilayah mereka berada, yaitu Pondok Aren. Lalu yang biasa mereka lewati ya setiap hari di rumah, mungkin mereka ingin tahu tentang Taman Makam Bahagia, ataupun yang rumahnya di BSD juga lewat Taman Makam Pahlawan Seribu, mereka juga ingin tahu. Dan juga di dekat sekolah kami juga ada wilayah yang dihuni oleh komunitas ataupun etnis komunitas etnis Tionghoa yang mereka suka lewat juga di sana, dan mereka ingin tahu karena di sana ada kelenteng dan sebagainya. Nah, ini adalah hasil dari student's choice yang nantinya insya Allah di bulan September ini kami akan bagi kelompok-kelompok ya, untuk mereka nanti bisa mengadakan kegiatan penelitian baik berupa library research ataupun kita observasi langsung ya ke tempat-tempat tersebut. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Agustus ini di kelas 9, kegiatannya dilakukan dengan melakukan padlet ya, karena ada beberapa anak yang di rumah secara online karena ada yang terkendala karena isoman, maka dilakukan secara hybrid.
untuk kegiatan apa namanya pengambilan suaranya ya tersebut. Nah, ini contoh-contoh yang dilakukan oleh anak-anak di sekolah kami. Nah, untuk September nanti kami akan melakukan mulailah langsung ya untuk pembentukan kelompok penelitian, lalu library research atau observasi, dan juga kami akan mendatangkan narasumber, dan juga untuk kegiatan yang berhubungan nanti dengan kegiatan pamerannya kita akan perkuat kembali, juga refleksi dan evaluasi. Dan di Oktober nanti diharapkan laporannya sudah selesai untuk pembuatan tadi ya literasi terapan berbasis konten lokal tersebut. Lalu juga persiapan presentasi, anak-anak juga nanti mempunyai job desk juga di kegiatan pameran. Ada yang di bagian presentasi, bazar, dan juga dan lain-lain hal ya, pentas seni dan sebagainya. Lalu kita juga nanti akan berkolaborasi dengan CP atau class parents ya untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan panen raya tersebut. Dan juga pastinya ada refleksi dan evaluasi. Dan insya Allah di November nanti sudah mulai mendekati hari H-nya, maka akan mulai melakukan intensif ya untuk konsolidasi. Dan insya Allah di kegiatan Desember nanti kegiatannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kami harapkan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan dari aksi nyata ya pelaksanaan P5 yang kami lakukan di sekolah kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita berikan aplaus dulu ya Bapak Ibu untuk Ibu Uti dari SMP Anisya. Masya Allah, terima kasih Ibu Uti. Dan ternyata benar ya, saya sendiri karena kebetulan satu kecamatan dengan Bu Uti di Tangerang Selatan. Dan pada hari ini Bu Uti, Alhamdulillah Bapak pengawas kita, Bapak Kusno sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa sebentar ya Pak Kusno. Selamat siang Pak Kusno. Oh ya, mungkin nanti kita sapa kembali. Baik, Bapak Ibu, kita berikan waktu 10 menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin ingin sharing dengan Ibu Uti terkait dengan program-program. Selamat siang. Oh, fokus lagi ada kegiatan ini Bu, akreditasi di SMP. Iya, siap. Ya, terima kasih sudah hadir, fokus waktunya terus. Ya, baik Bapak Ibu, akan kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin sharing dengan Ibu. Iya Bu, sedang di SMP Tunas Indonesia, ya, ada akreditasi. Iya Pak. Iya Bu. Ya, Bu, sambil ya. Lalu ya Bu ya. Iya Pak. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin sharing dengan Ibu Uti dari SMP Anisa, kami persilakan. Ada waktu 10 menit untuk kita bisa sharing dengan Ibu Uti terkait dengan program-program yang beliau laksanakan di sekolah dan mungkin bisa kita tiru dan kita modifikasi di sekolah kita. Silakan Bapak Ibu. Boleh saya lihat dulu ya. Boleh raise hand? Kita cek yang sudah raise hand. Sudah paham semua kayak Bu. Atau boleh dituliskan di kolom chat. Ibu Anti mau bertanya, Bu? Halo? Ya, baik. Mungkin nanti bisa sekalian ya, setelah kita sharing dengan Pak Hamdi, mungkin nanti bisa kita, mungkin ada inspirasi baru setelah paparan yang kedua. Baik, Bapak Ibu, saya berikan kesempatan masih ada yang ingin bertanya kepada Ibu Uti dari SMP Anisa terkait aksi nyata yang telah beliau lakukan di sekolahnya. Saya cek lagi. Ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan dengan narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Bapak Hamdi Supriyadi, TQSHIMM nih. Ya, Masya Allah ya. Assalamualaikum Ustaz Hamdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz, kami persilakan kepada Ustaz Hamdi Supriyadi untuk paparan yang kedua.
Baik, Bapak Ibu sekalian. Dan sebelumnya mohon maaf karena suasana ini agak berisik juga karena saya sedang tugas di Cianjur dan mungkin sinyalnya agak gimana gitu ya Bapak Ibu. Jadi agak putus-putus. Mudah-mudahan pas saya ngomong ini enggak ada masalah harapannya. Insyaallah. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya share ya. Sudah kelihatan Bapak, Bu? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Baik. Bentar ya. Nanti sebelumnya sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa salam wa ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hebat. Salam dan bahagia untuk semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kepada kita kelancaran dalam usaha yang kita lakukan insyaallah pada hari ini sampai insyaallah kesuksesan untuk kita raih. Mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit menampilkan sekilas dan pelayang aksi SMA Muhammadiyah 8 Ciputat. Tolong dilihat aja Ibu, Bapak. Kelihatan nggak, Bu? Nampak ya? Iya, Pak. Kelihatan. Tadi Bu, saya matiin dulu ya. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit sekilas dengan aktivitas yang saya lakukan dengan tim yang ada di sekolah dan warga sekolah. Dan saat ini ya alhamdulillah diberi kesempatan oleh Ibu Luciana, teman saya yang sangat luar biasa, memberikan kesempatan untuk memberikan penguatan profil pelajar Pancasila, indahnya berbagi. Dan di sini yang proyek penguatan profil Pancasila ini kan kita sudah memahami ya, pelajar Pancasila itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernada kritis, dan mandiri.
Nanti saya akan coba akan tampilkan, bukan berarti yang tadi sebagaimana yang sampaikan oleh Bu Uti, bukan mengajarkan, tapi ini berbagi pengalaman. Ya, mudah-mudahan mungkin Bapak-Ibu semuanya mungkin sudah ada yang melakukan mirip gitu ya. Hanya ini bagaimana kita hanya sebatas untuk memberikan penguatan materi-materi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sedikit saya tampilkan tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yaitu memberikan pemahaman pada nilai-nilai agama dalam aspek spiritual, adab, dan sosial. Dan ini diterapkan, saya menerapkan dengan tim dan juga warga sekolah Desa Muhammadiyah 8 Ciputat, yaitu melaksanakan salat berjamaah, kemudian duha dan hadoroh. Dan ini biasanya hampir sama dengan Buti, kami laksanakan ini setiap hari Jumat ini. Ya, tadi sudah melaksanakan aktivitas itu. Kemudian melaksanakan tadarus Quran pagi sebelum pembelajaran awal dimulai. Ya, biasa ini kita lakukan every day gitu ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum belajar kami semua guru dan siswa di jam pertama guru masuk kelas dan memimpin tadarus Al-Quran di kelasnya yang terjadwal. Kemudian yang ketiga memberikan pesan moral di akhir pembelajaran. Dan ini saya tekankan kepada seluruh guru untuk ketika akhir pembelajaran, semua akhir pembelajaran untuk berikan pesan-pesan moral. Ya, terkait dengan masalah akhlak, terkait dengan masalah hormat, adab, dan sebagainya, dan semangat belajar. Yang ketiga, yang keempat adalah adab belajar, makan, minum, dan pergaulan sesama warga sekolah. Ini yang poin nomor empat ini sesuatu yang memang sangat sederhana, akan tapi ini suatu hal yang sangat penting bagi kami khususnya sekolah SMA Muhammadiyah 8 tentang berkaitan dengan adab makan, minum, ya, belajar dan sebagainya. Karena kami masih melihat ada siswa-siswa kami yang mungkin masih agak lupa untuk masalah makan. Dan ini sering diingatkan baik dalam guru maupun melalui operator. Nah, kemudian ini beberapa foto-foto dalam aktivitas beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ya, ada sholat berjamaah, ya duha tadi, kemudian ada pesantren kilat, kemudian ada muhadharah, kemudian ada guru memberikan pesan, kemudian memberikan semacam motivasi, dan juga memberikan semangat dalam belajar. Kemudian yang kedua, kebinekaan global. Ini melaksanakan aktivitas dalam pengembangan diri, untuk menumbuhkan dalam hal kebersamaan dan juga kebangsaan. Itu yang kami terapkan di sebuah 8 sekolah itu yang pertama adalah diskusi dalam dan presentasi ya. Kemudian yang kedua mengikuti event-event berkaitan dengan edukasi, kemudian pengembangan IT, pelaksanaan upacara, dan juga kita melakukan kerjasama kepada institusi atau lembaga swasta atau juga pemerintah. Nah, ini aktivitas yang kami lakukan, yang saya lakukan, pengembangan IT, event-event, kemudian upacara yang kami lakukan, dan juga memberikan satu apa pengembangan ya. Di sini ada ya di Muhammadiyah itu ada namanya IPM. Ya, kalau bahasa ini OSIS ya. Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu melakukan pelatihan kader taruna namanya. Nah, ini memberikan pesan kepada siswa untuk selalu semangat dalam berorganisasi. Kemudian yang ketiga yang kami lakukan, yang ketiga ini adalah bergotong royong, yaitu melaksanakan aktivitas dalam menumbuhkan kerjasama yang efektif, kemudian inovatif, dan ini yang sudah kami terapkan di semua 8 Ciputat adalah yaitu sosialisasi program pengembangan pendidikan. Ya, tentunya adalah profil Pelajar Pancasila, kemudian guru-guru merdeka. Yang kedua, kerjasama dengan komite sekolah serta lembaga atau mitra sekolah. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab dalam kenyamanan, aman, dan menyenangkan warga sekolah. Dan yang keempat adalah program komunitas praktisi sekolah. Bapak-Ibu sekalian yang hebat,
kebetulan saya jadi diamanakan sebagai wakil kepala sekolah bagian humas, maka saya harus mengembangkan sayap untuk membuat kerjasama dengan lembaga, baik itu pemerintah swasta dan juga sebagai mitra yang ada di Tangsel. Alhamdulillah saat ini masih berjalan. Itu salah satu dapat beasiswa untuk bantuan siswa yang beasiswa yatim dan juga siswa yang duafa. Dan juga alhamdulillah ada juga untuk guru. Alhamdulillah. Nah, adapun aktivitasnya bergotong royong ini adanya peran kepala sekolah, ya, tentunya pimpinan sekolah. Kemudian adanya tadi yang sampaikan Bu Uti, raker, yaitu salah satunya bagian untuk penguatan materi dan kurikulum. Kemudian juga selesai kepada komite dan juga warga sekolah dan orang tua siswa. Kemudian tadi sampaikan kerjasama dengan lembaga. Jadi kerjasama lembaga inilah yang menjadikan satu poin bahwa sekolah kita open. Ya, open lah bahasanya ya. Terbuka kepada lembaga-lembaga yang ada sekitar Tangsel atau sekitar wilayah sekolah di Ciputat gitu. Kemudian di sini ada komunitas ya, Bu, Bapak Ibu sekalian, komunitas praktisi sekolah. Dan ini mereka, teman-teman praktisi ini, sebagai poin untuk ikut serta dan bertanggung jawab dalam program-program sekolah dan juga kesiswaan. Nanti insya Allah mungkin kita akan diskusi. Nah, kemudian yang keempat dari profil Pancasila adalah kreatif. Melaksanakan entrepreneur, entrepreneur seluruh warga sekolah agar tumbuh percaya diri, ya, percaya diri dalam pengembangan potensi. Nah, yang telah diterapkan di SMA 8 Ciputat, alhamdulillah, yaitu adalah adanya public speaking, ya, termasuk ada muhadoro, ya, pidato, tadi juga termasuk presentasi siswa ya. Kemudian yang kedua ada kewirausahaan, ini luar biasa, market day, alhamdulillah sudah berjalan dan itu sudah event-event itu sudah berjalan. Dan keterampilan dari baik itu guru maupun siswa. Nah, yang ketiga ini tidak kalah pentingnya adalah student, ya, student pakai S karena banyak siswanya, center, ya, ya, fun learning, hyper learning, dan juga memberikan apresiasi prestasi. Nah, salah satu contoh gambarannya kita punya minimarket. Nah, ini siswa bisa untuk mengembangkan dalam kewirausahaan tadi. Kemudian tadi ada entrepreneur dalam public speaking, ikut lomba, ya. Kemudian pengembangan kreativitas, kemudian ini ada prestasi lomba. Nah, di sini ini market day. Ini baru kemarin selesai kegiatannya. Alhamdulillah mereka ada satu kesemangatan dalam usaha, ternyata antara mudah dan sulit gitu. Tapi menumbuhkan percaya diri pada dirinya, pengembang potensi, itulah yang perlu kita sebagai guru, bahasanya yang sudah kita bahas sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak, ada coaching klinik atau coaching. Ya, ya, sehingga apa ada menumbuhkan awalnya mereka nggak percaya diri, awalnya mereka nggak semangat, awalnya mereka nggak bisa, tapi akhirnya mereka menjawab, saya bisa ini, saya bisa ini. Ternyata mereka mampu dan bisa dan percaya diri. Ya, subhanallah ya. Nah, yang kelima Bapak Ibu sekalian, dalam profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis ya. Yaitu melaksanakan dalam ide-ide prospek assessment ya, kemajuan ya. Kemudian dari segi kedisiplinan, kemudian dalam baik itu siswa ataupun guru atau warga sekolah. Ya, yang telah diterapkan di SMA 8 Ciputat, yang pertama adanya kerja kelompok dan komitmen serta kesepakatan. Yang kedua adalah penyambutan siswa dan ketauladanan. Yang ketiga adalah metode atau dan KBM berpusat pada siswa atau student center. Ini Bapak-Ibu sekalian, tentunya Bapak-Ibu semua sudah melakukan hal ini, tapi bagaimana tinggal pengembangannya Bapak-Ibu sekalian? Itu adanya ide-ide yang prospek dan assessment ya, untuk kemajuan. Salah satu gambar seperti ini. Nah, ada siswa yang memang punya semacam emosionalnya ya dalam untuk ya menyampaikan tadi yang katakanlah public speaking, kemudian mereka mampu untuk menyampaikan ide-idenya di depan kelas ataupun di umum, kemudian menyampaikan nih kalau di sekolah kami ada menyetor hafalan ya, merojaah
secara hafalan. Nah ini kalau ini menyampaikan ide-idenya, ya juga sama menyampaikan apa namanya penyampaian hikmah. Kemudian kami menyampaikan juga dalam segi diskusi ya dengan apa namanya tim ya. Kemudian juga menyampaikan kepada apa namanya orang tua, nah, sehingga program-program dan juga dari segi keteladanan dalam penyambutan siswa. Nah ini sangat penting bagi sekolah ketika siswa nyampe, ya tentunya ada satu apresiasi kepada siswa yang datang pagi, perhatian khusus. Kecuali siswa yang telah, misalkan kita sepakat 15 menit setelah jam pembelajaran masuk, mereka ditahan dulu. Ditahannya bukan berarti suruh pulang, tetapi mereka kumpul dulu di ruang lobi, mereka baca Quran karena ketambatannya, dan diberikan kesempatan satu jam terakhir, satu jam dari jam pertama untuk mengisi kegiatan dalam pembelajaran. Jadi mereka baca Quran dulu, baru mereka masuk ke kelas. Nah, kemudian yang keenam adalah mandiri. Nah, yang keenam ini yang sangat luar biasa, yaitu melaksanakan aktivitas dalam rangka menumbuhkan percaya diri, potensi diri, dan atau kemampuan dan segala bentuk pencapaian cita-cita. Nah, di sini disebutkan adanya yang sudah dilaksanakan oleh 98 sekolah adalah karya ilmiah atau literasi. Kemudian kedua, entrepreneur dan kewirausahaan. Kemudian ketiga, kepemimpinan atau leadership. Karena juga kami punya tema setiap setahun atau dua tahun sekali di sekolah kami punya tema adalah saat ini leadership, leader of school saat ini. Kemarin yang dua tahun sebelumnya namanya Digital of School. Nah, sekarang lanjutannya adalah leader of school ya, leader of school. Jadi bagaimana lulusan SMA 8 Cipete khususnya memiliki entrepreneur, kemampuan dan sehingga ada hal yang dia percaya diri untuk mencapai cita-citanya. Dan yang keempat adalah problem solving, atau yang bisa kami sebutkan dengan adanya coaching klinik. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini salah satu gambaran bahwa ada saja siswa yang datang ke saya. Jadi kita ini guru penggerak atau guru calon guru penggerak juga. Kita sebagai ya, apa namanya BK juga ya, guru pembimbing ya. Sebagai guru pembimbing juga, sebagai guru juga, sebagai coaching juga ya. Jadi apa namanya super talenta kali ya, atau kalau dicandain itu super multi talentan kalau dicandain ya, jadi multi talenta. Kemudian ada guru juga menyampaikan, ada siswa menyampaikan, ada siswa yang menjadi leader dalam hal pembinaan dan sholat. Kemudian mereka menumbuh percaya diri sebagai kepemimpinan, dan sini adalah wirausaha, dan mereka menyampaikan ide-ide kesepakatan di dalam sekolah, kesepakatan dalam kelas. Nah, subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi profil pelajar Pancasila ini memberikan inspirasi buat kita, khususnya buat saya, pada ibu juga semua Bapak Ibu sekalian. Yuk kita berpacu ya di dalam pengembangan profil Pancasila, pelajar Pancasila. Nah, sedikit tambahan untuk penutup, indahnya berbagi sebagai calon guru penggerak atau guru penggerak melakukan aktivitas mengenai program pengembangan visi misi sekolah. Budaya positif, sistem dan metode pembelajaran, kedisiplinan, serta melahirkan pelajar yang memiliki profil Pancasila yang berkualitas dalam pendidikan nasional. Satu lagi ya, Bu Lucy izin, tambah lagi sedikit ada gambar-gambar dokumen pribadi seperti ini. Nanti sudah saya share ke Bu Lucy sebagai moderator, itu apa nama PPT-nya. Nah, sedikit ini saya berikan contoh suasana di kelas. Dan di sini suasana tadarus dan tahfiz. Jadi mereka setelah tadarus, mereka memuroja dan menambahkan hafalan mereka. Dan mereka santai, relax, enjoy, aman, nyaman, sesuai dengan mereka. Dan bahkan mereka berbagi dengan temannya untuk saling mengingatkan. Seperti ini Bapak-Ibu. Kemudian yang kedua ada lagi, ini adalah pengimbasan materi. Dan mereka berani menyampaikan ide-idenya dan kesimpulan dari materi yang ya kalau saya belajar ngajar ya materi yang saya ajarkan. Salah satu contoh. Tampaknya suasana mereka melihat dengannya
Padahal nggak semua berani maju ke depan, tapi ketika mereka melihat temannya maju, tampak mereka tenang dan tidak berisik ilah-ilah begitu. Bahkan ada yang menyampaikan tangannya tidak boleh berisik. Ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan berbagi dalam pelaksanaan aksi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustaz Hamdi. Mungkin bisa stop share. Ya, luar biasa sekali narasumber kita hari ini, Pak Ustadz Hamdi dan Ibu Uti yang sudah berbagi tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka, implementasi kurikulum Merdeka dalam aksi nyata. Kita bisa melihat perbedaannya ya, Bapak Ibu, di tingkat SMP dan tingkat SMA. Mungkin akan banyak yang bisa kita modifikasi di sekolah kita masing-masing ya. Apalagi saya lihat di sini banyak teman-teman dari SMP negeri nih, mungkin kita akan menemui sedikit kendala ketika kemudian kita membandingkan dengan sekolah Anissa tadi yang sepertinya saya sangat terinspirasi sekali di Bu Uti ya. Mungkin Bu Uti ketika panen raya bisa mengundang sekolah-sekolah di sekitar termasuk sekolah saya supaya kita juga bisa saling sharing saat panen raya. Insyaallah. Ya, ditunggu undangannya ya, Buti. Baik, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya bagaimana terkait pelaksanaan aksi nyata di sekolah SMP Anissa maupun di SMA Muhammadiyah 8 Tangerang Selatan. Sebelum ke pertanyaan Bu Lucy, izin. Oh iya, sudah hadir Pak Ariza, sudah selesai rapatnya. Baik Bapak Ibu, kami persilakan Pak Ariza untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada narasumber kita maupun kepada hari ini sudah ada 45 guru-guru hebat yang bergabung di dalam grup kita, Pak. Silakan Pak Ariza. Baik, terima kasih Bu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari kita. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber kita pada sesi webinar kali ini. Ya, Bu Lutfiah. Bu Aziza dari SMP Anissa dan Pak Hamdan. Hamdi. Pak Hamdi. Pak Hamdi. Iya, dari Muhammadiyah ya, Pak Hamdi dari SMA Muhammadiyah. Terima kasih banyak atas kesediaan ya Bapak Ibu untuk berbagi dengan kami di grup komunitas PMMBG Tangsel, karena salah satu yang menjadi visi kita memang sharing berbagi tentang apa yang kita miliki, khususnya untuk yang di komunitas ini adalah implementasi kurikulum Merdeka. Ya. Nah, saat ini atau sesi kita pada hari ini, kita adalah di aksi nyata, ya, berbagi tentang implementasi kurikulum Merdeka. Kalau yang sesi sebelumnya kita sudah mempelajari belajar tentang bagaimana itu CP, TP, dan ATP serta asesmen yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Nah, sekarang kita berbagi aksi nyata. Nah, tadi menarik tuh banyak hal-hal yang disampaikan oleh Bu Lutfiah dan Pak Hamdi ya, di sekolahnya sudah seperti apa penerapan kurikulum Merdeka di masing-masing. Ya, kami merasa informasi tersebut jadi bahan juga untuk mungkin diterapkan di sekolah Bapak Ibu semua dan juga bisa nanti akan berbagi juga nanti
bagaimana pelaksanaannya di masing-masing sekolah. Begitu juga ya Bu Luciana. Terima kasih juga buat Bu Luciana yang sudah moderatori kegiatan webinar kali ini. Kami berharap semua Bapak Ibu yang hadir ini bisa mendapatkan manfaat ya dari kegiatan sharing yang kita adakan. Kami berencana untuk merutinkan untuk aktivitas kegiatan ini supaya kita semua bisa lebih mendalami lagi tentang bagaimana kurikulum Merdeka tersebut. Karena kalau dulu mungkin K13 masih seragam ya bahasanya ya. Pengetahuan, keterampilan gitu ya. Nah, kalau sekarang itu akan lebih banyak lagi ragamnya gitu. Dengan berbagai tema yang diambil. Jadi kalau sekarang ini waktunya memang lebih kepada lokal masing-masing ya untuk bisa kreatif, bisa mengembangkan apa yang ada di masing-masing sekolah. Tapi kami yakin pemahaman tentang kurikulum Merdeka bahwa kurikulum yang dinamis ini ya yang memang harus berubah itu tersampaikan kepada seluruh Bapak Ibu yang ada dan itu yang menjadi jiwanya kenapa kurikulum Merdeka itu harus ada ya. Nah itu sedikit yang bisa saya sampaikan, nanti lebih banyak diskusi dan tanya jawab. Menarik tadi aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan Bu Lutfi di sekolahnya, yang aktivitas-aktivitas juga Pak Hamdi di sekolahnya, karena memang berbeda. Betul kata Bu Lutfi, berbeda anak-anak SMP ya dengan anak SMA, lingkungannya berbeda. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa jadi ide-ide juga dan juga bisa menjadi nanti kedepannya untuk Bapak Ibu yang lain bisa berbagi juga di sesi kita. Makanya tadi kita men-share daftar hadir ya Bapak Ibu, silakan diisi. Nah, jika Bapak Ibu ada yang mempunyai ide atau hal yang bisa dibagikan kepada kami di komunitas, boleh silakan. Kami siap untuk memfasilitasi. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Bu Lutfiah dan Pak Hamdi atas keberkenanannya untuk sharing ya di kami. Dan terakhir Bu Lucy, terima kasih banyak moderatori acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal di sela-sela kesibukannya karena beliau juga sedang rapat dengan tim dari Al-Azhar BSD untuk sama-sama merumuskan tentang P5 ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Silakan bagi yang ingin sharing, berbagi pengalaman, mungkin ada yang sudah dilakukan di sekolahnya dan mirip dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bupi atau Pak Haji, atau mungkin ada yang ingin konsultasi terkait langkah-langkah atau kendala-kendala yang kita temui di sekolah kita, silakan kita bisa sharing di sini. Bapak Ibu bisa raise hand untuk saya berikan kesempatan membuka atau langsung bisa di unmute mikrofonnya, silakan. Bersama kita juga sudah ada Bapak Pengawas kita juga Pak Yusef sudah hadir. Selamat siang Pak Yusef. Siang Bu. Ya. Saya cuma ngintip aja. Ya, terima kasih Bapak sudah mendampingi kegiatan kita pada siang hari ini. Iya, sama-sama Bu. Silakan lanjutkan. Ya, terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin turut berbagi? Atau seperti yang tadi disampaikan Bapak Arizal, bagi Bapak Ibu yang merasa ada yang bisa nih saya bagi dengan teman-teman, silakan kami dari IGI Tangsel memfasilitasi ruang Zoom ya. Ini terbuka untuk umum bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi, bisa menghubungi saya atau Bapak Arizal atau teman-teman yang lain untuk kita adakan kegiatan seperti ini lagi pada hari yang akan datang. Ibu Ardiati tadi sudah menyapa di kolom chat. Ibu Ardiati, ada yang mau ditanyakan Ibu?
Iya. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang akan ditanyakan ya, sepertinya memang paparan yang disampaikan oleh para narasumber kita tadi, Ibu Lutfiah Aziza dan Bapak Hamdi, ini sudah sangat jelas ya. Untuk PowerPoint-nya boleh saya share bukti izin atau bagaimana? Boleh ya? Oh iya. Nanti PowerPoint-nya akan kami share seperti yang tadi sudah disampaikan. Memang dari paparan Ibu Uti, terutama saya karena masih sama-sama level SMP ya, ternyata saya jadi dapat info nih, oh ternyata di lingkungan kita itu di Tangerang Selatan itu banyak sekali kearifan lokal yang bisa kita gali. Tadi saya nggak kepikiran tentang pijat urut apa gopri itu loh, patah tulang itu loh Bu Uti ya, ternyata anak-anak Bu Uti bisa menggali hal-hal seperti itu, luar biasa sekali Bapak Ibu. Mungkin dari yang sudah disampaikan Bu Uti, kita juga nanti bisa melihat ternyata di sekeliling kita ada yang menurut kita kayaknya sederhana, tetapi anak-anak itu ternyata kurius ya, pengen tahu gitu ya. Nah mungkin hal-hal yang demikian akan membawa kita berpola pikir kita dari sudut pandang anak-anak. Sepertinya yang saya tangkap seperti itu ya Bu Uti ya, tadi terkait dengan student society. Baik Bapak Ibu, saya berikan kesempatan sekali lagi, masih ada yang ingin sharing? Ibu Hajah Nurina, Ibu Nin, selamat siang Bu Nin. Silakan Bu Nin, mau berbagi dengan teman-teman. Dulu sih. Iya Bu Hajah Nurina, Bu Nina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Pak Hamdi, terima kasih untuk materinya hari ini, benar-benar memberikan pencerahan ya. Tapi saya sebenarnya lagi bingung. Sebenarnya mungkin dari teman-teman banyak yang sudah mulai tentang Project P5 ya, tapi memang karena kemarin tuh sempat saya mengumpulkan banyak sekali referensi gitu. Tapi saya tadi agak telat, jadi belum bisa banyak mendengar dari Bu Lutfia tentang apa tadi sudah menyampaikan tentang Project P5 ya Bu Lusi ya? Iya betul. Jadi boleh nanti saya di share PowerPoint-nya ya, biar saya bisa baca gitu. Atau mungkin nanti Bu Lusi dan teman-teman IGI bisa membuat webinar lagi tentang penyusunan modul ajar project atau penyusunan modul project gitu loh Bu. Oh iya, siap-siap. Itu ada masukan yang luar biasa terkait dengan modul project ya. Karena ya, memang pada akhirnya kan nanti kita harus membuat evaluasi ya. Betul. Iya, betul, Bu. Ya, jadi sampai ke situ ya, sampai ke penilaian gitu. Karena memang kita belum melihat nih kalau dari pemerintah ada tidak rapor terkait dengan proyek gitu ya. Memang saya dengar ada, tetapi saya belum lihat bentuknya seperti apa. Mungkin nanti dibantu dengan teman-teman IGI bisa memfasilitasi terkait dengan penyusunan modul proyek dari mulai awal sampai dengan akhir, itu sangat membantu banget buat kita semua yang ada di sini saya rasa. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Nina. Bu Lusi, Bu Tia, Pak Hamdi, sukses selalu. Terima kasih masukannya Bu Nina. Ya memang karena proyek ini kan sifatnya fleksibel ya, baik muatan maupun kegiatan dan waktunya itu diserahkan kepada satuan pendidikan. Tetapi seperti yang tadi Bu Nina sampaikan, memang pada hasil akhirnya kita harus membuat sebuah evaluasi juga dan pelaporan ya. Jadi kayaknya tuh kalau untuk materi pembuatan modul ajar proyek ini penting juga ya. Kami akan berusaha mencari narasumber yang kompeten atau berbagi dengan teman-teman yang sekolah-sekolah penggerak mungkin di daerah lain, atau kalau di Tangerang Selatan kita belum ada ya, mungkin dari sekolah lain nanti kita akan bersinergi dengan IGI-IGI dari kota atau provinsi yang lain untuk sama-sama mencari informasi kembali, belajar seutuhnya tentang proyek P5 ini. Terima kasih Bu Nina. Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan. Pak Ridwan udah senyum-senyum dari tadi nih. Pasti mau bicara nih. Silakan Pak Ridwan. Oke, lengkel-lengkel Pak. Silakan.
Makasih Bu Lucy, hanya menyimak saja tadi, kemudian mengamati, dan seperti yang Ibu Lucy sampaikan, ATP amati, tiru, dan modifikasi. Siap. Nah, disampaikan Bu Lucy dan insya Allah kami lakukan. Terima kasih Bu Lucy. Ya, mungkin untuk next time bisa yang TK atau SD ya, kayaknya kalau lengkap kan enak tuh ya, karena kan kita tadinya saya inginnya gitu, TK, SD, SMP, SMA tuh bisa saling berbagi aksi nyata gitu. Mungkin pertemuan yang berikutnya dari SD-nya Pak Ridwan bisa. Pak Ridwan ini pengajar praktik angkatan 7 Bapak Ibu ya. Semangat Pak Ridwan. Mantap, mantap. Mantap ya. Baik, kita lihat lagi siapa nih yang open mic ya. Ini ada Ibu dari Plexi School. Dari awal, dari sebelum kita mulai, beliau sudah selalu siap sedia nih. Ibu, silakan Ibu, ada yang ingin disampaikan Ibu? Ya, terima kasih Ibu Luciana. Salam kenal untuk semuanya. Mohon maaf sebelumnya karena saya sekarang posisinya lagi di tengah-tengah meeting. Jadi saya sambil iya, maaf juga. Jadi iya, mungkin dari saya cukup sih. Iya. Terima kasih Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sepertinya pertemuan kita pada hari ini mencerahkan ya, khususnya bagi saya, dan saya harapkan juga ini akan membawa manfaat bagi Bapak Ibu yang ada di sini, karena sederhana menurut kita itu bisa jadi sangat berarti untuk orang lain ya. Jadi semangat berbagi itu yang kami tumbuhkan di IGI ya. Jadi apapun yang bisa kita bagi, ayo kita bagi gitu. Jadi jangan, aduh ini kayaknya mungkin udah biasa atau gimana gitu. Tapi sederhana dari kita, kecil bagi kita, mungkin akan sangat besar manfaatnya bagi orang lain ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita berikan aplaus sekali lagi untuk para narasumber hebat kita, Bapak Hamdi Supriyadi dan Ibu Lutfiah Aziza. Terima kasih tadi Bapak Ketua IGI Kota Tangerang Selatan telah menyampaikan ucapan terima kasih. Saya selaku moderator juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan Bapak Ibu hebat yang sudah hadir di room kita pada hari ini. Marilah kita akhiri webinar kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa tetap dinantikan webinar kita yang berikutnya dari IGI Tangsel dan juga dari komunitas-komunitas berbagi. Itu sangat banyak di Tangerang Selatan, itu ada Generasi Tangguh Indonesia yang juga webinarnya keren-keren dan luar biasa. Kemudian ada IGI Tangsel ya. Kemudian kalau di Banten nanti ada banyak komunitas berbagi yang akan siap membagi dan selalu sharing dengan kita semua. Baik, terima kasih. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Amin ya. Salam dari Cianjur. Salam dari Cianjur ya. Jangan lupa oleh-olehnya Ustaz. Beras. Iya. Jangan lupa mengisi daftar hadir Bapak Ibu. Baik. Ya. Ya. Izin lip ya. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Ustaz. Selamat melanjutkan kegiatan. Sampai berjumpa kita sebentar lagi Loka ya, Bu Lucy. Oh iya, siap semangat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nici kita izin lih, Bu Lucy, terima kasih banyak. Semoga Bu Ardiati. Sehat-sehat ya, sukses amin, terus. Amin. Terima kasih. Izin lih ya, Bu Lucy. Ya, Assalamualaikum.